Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foodies, kembali lagi di Rasa Channel Kuliner Enak, teman-teman. Kita berada di Jalan Lemah Duwur. Ini tepatnya di mana ya? Pokoknya ini ada gardu nih, ada gardu listrik. Nah, sama pon kersen apa kalau nah, di sini ada yang jual leso ya. Ini laris banget nih. Apalagi di cuaca Madura yang panas gini. Penasaran seperti apa rasanya? Mari kita coba. Bukanya tiap hari, Mas. Kenapa? Bukanya tiap hari. Tiap hari. Dari jam berapa? Dari jam 9:30. Sampai? Sampai jam 5 mentok. Jam 5 sore ya? Kadang-kadang jam 2 udah. Wih deh, dari jam 9:30 itu? Ya. Sampai jam 2? Ya, kadang-kadang. Itu kalau habis berapa porsi? Paling 150. 150-an ya? Ini asli dari Bandung abangnya? Asli Bandung. Wih, mantap. Soyan artinya apa? Pak Oyen aslinya, yang nyiptain. Oh, yang nyiptain namanya Pak Oyen. Mutiara, itu apa ya itu? Mutiara. Ini apa sih? Ini kelapa. Oh, kelapa. Harganya berapa? Kalau tanpa durian 8.000, Kak. Kalau pakai durian? Kalau pakai durian mulai dari 12 sampai 15. Kok sampai 15? Ada tambahan lagi gitu. Beda durian. Oh, beda semakin durian. Semakin besar. Tergantung ukuran durian gitu ya. Ini dia soyan, kalau pakai durian harganya 12 sampai 15.000, kalau yang nggak pakai durian harganya hanya 8.000. Wow. Isinya ada es, serut, terus mutiara, kelapa, alpukat. Susu kental manis sama gulai. Siang-siang makannya es soyan. Langsung aja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Segar banget. Aroma duriannya terasa. Manis. Kelapanya juga pas, nggak terlalu tua ataupun terlalu muda. Ya, mana yang saya
coba duriannya. Kembali second. Ini benar enggak? Duriannya juga manis. Mana Mbak? Tebal. Segar benar. Ini takarannya pas banget, manisnya pas, nggak terlalu dingin. Duriannya lembut, dagingnya banyak. Beda sedikit ya. Oke, itu dia tadi Es Oya Nasi di Bandung. Lokasinya ada di Jalan Lemah Duwur. Ini rasanya mantep bener, segar bener di cuaca Madura yang panas hari ini. Wajib dicoba. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.